ini yang akan segera kita saksikan. Tiga pemain di lapangan hijau. Karena layar membawakan masyarakat Indonesia yang haus akan sepak bola, karena di mana Liga Indonesia pun terpaksa dihentikan dan Piala Dunia pun gagal digelar di Indonesia karena pandemi COVID. Iya, nanti akan mengecil pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kali ini kita akan nantikan bersama-sama jalannya laga yang akan segera kita saksikan di kesempatan sore hari ini. Luak Tony Hatmoko ada turut mendampingi timnya untuk laga di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan sudah masuk ke lapangan di mana ada penyerang PSS Sleman juga ada di sana. Kita yang akan juga tampil di kesempatan sore hari ini untuk berlaga menghibur kita bersama di laga persahabatan hari ini. Jalan pertandingan yang tentunya akan segera kita saksikan bersama-sama. Second line yang dimiliki pemain dengan tinggi 2 meter kotor di mana ada Ipun. Kali ini di mana Ipun nomor punggung 8. Salah satu cara kita nantikan ada di kata tadi kali ini akan juga umpan diatur. Berbayar kali ini Odin cepat tapi dia berhasil melakukan man cross. Apa yang terjadi? Oh, di KO hampir saja, masih 0-0. Selamatkan oleh Dias jaga gawang dari SFA. Dimas Galeh. Oh, umpan pada Eki Taufik shooting, gol 1-0 untuk Sandung Riwut, dicetak oleh Eki Taufik, kapten Persela Lamongan. Dika cross. Masih 1-0 untuk Sandung Riwut. Dika sopeng. Diselamatkan oleh Dias. Masih 1-0 untuk Sandung Riwut. Cross. Hampir saja bunuh diri. Selamatkan oleh Dias. Dimas Galeh shooting. Masih 1-0. Jika sendirian. Umpan Dimas Galeh. Ampun. Dona. Yes. 2-0 untuk Sandung Riwut. Dicetak oleh Dona. Hidung mana? Kafe itu wis mah. Corak mah terang mau kan gantene sapa ngono. Jalan. Ada di sana ada Pak Polbat, ada juga Sige, ada juga Bukro yang tampil untuk menemani Bung Bipo untuk ber Eki Topik Cross. Gol untuk SFA. Admin telat 2-1 rumah kedudukan. Fajar Ambon shooting. Masih 2-1 untuk Sandung Riwut. Jangan bebas untuk Sandung Riwut. Para pemain dari kesebelasan Sandung Riwut angkat. Masih ada Irfan Afghani cross. Masih bisa diselamatkan oleh kiper SFA. Masih 2-1. Irfan Afghani pada Dika cross. Lambung dua sama. Tendangan spekulasi ngatmin katuan rak 2-2.
akan dilakukan oleh dengan untuk sandung reward. Oh, tipis. Masih dua sama. Kepersahabatan antara kesebelasan Solo Football Academy atau SFA yang dipenetri langsung oleh Pak Erik yang kali ini menjamu tamu kehormatan dari Karanganyar, di mana dipenetri Bapak Tony Hatmoko, wakil.